kita dalam UMNO ni dah lalui macam-macam, dan saya cuba mengingatkan kepada para perwakilan kita bahawa dalam kita nak berhadapan dengan ujian-ujian ni, selalunya kita dapat kembali bersatu, dapat pastikan parti kita tetap merupakan wadah yang boleh dipercayai untuk kita wariskan kepada generasi-generasi akan datang. Berkisar kepada kesedaran, apa yang kita nak lakukan ini melebihi kepentingan individu. Apa yang kita perjuangkan ini tidak berkisar kepada zaman kini sahaja. Banyak bergantung kepada kesedaran kita bahawa apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan nasib anak cucu cicit kita. Kalau kita pegang kepada nilai-nilai perjuangan sebegitu rupa, ramai akan memastikan emosi dan kadang-kadang kemarahan yang membara dapat dibendung untuk meletakkan kepentingan parti dan perjuangan melebihi segala-galanya. Dan setakat hari ini, untuk ahli-ahli UMNO, saya nampak jauh berbeza dengan masa ketika pemimpin-pemimpin UMNO keluar dari parti mewujudkan semangat 46. Jauh berbeza bahawa pada ketika pemimpin UMNO dipecat dan mewujudkan parti serpihan seperti PKR. Jadi ini satu petanda yang baik.